Tuhan Tuhan sekalian, bagi kita sebutan bagi orang yang beriman, yang kita sebut orang yang beriman, dia tak mudah bagi kita. Tapi nak menyatakan iman tu dari segi perbuatan, dari segi itu ada dalam hati dan dengan perkataan, tak semua kan. Sebab dari segi perkataan mudah dilapas, tapi nak mengikut, nak buat dan kemudian nak membenarkan segala apa yang diturunkan oleh Allah ni, dia adalah benar-benar Tuhan yang menurunkan sesuatu untuk kita turun. Dan kemudian katanya, semuanya beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitabnya dan rasulnya, maka berkata mereka itu, yaitu katanya, kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat. Kami mohonkan keampunan wahai Tuhan kami, dan kepada kamu lah, kepada kamu lah juga tempat kembali. Itu orang yang beriman, iaitu sesudah dia mengikut apa yang Allah Ta'ala turunkan dan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dia kata, sami'na wa ata'na. Bukan takkan kami dengar, tetapi setelah kami dengar, kami ta'at. Jadi tuan-tuan dan sekalian, kalau kita dah tengok hal keadaan masyarakat kita hari ini, dalam menyatakan Allah itu Tuhan bagi dia, cuma Tuhan dari segi perkataannya, membesarkan Tuhan dengan perkataan. Kita boleh di masjid, boleh di surau, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Habis-habis semayang, tuan-tuan, Allah tak besar. Bila kita kerja, Tuhan besar. Bila kita ada pemerintah, pemerintah besar. Allah tak besar. Jadi nak membesarkan Allah ni bagi kita hari ni cuma dengan perkataan, bukan dengan perbuatan, dan bukan dengan nak meletakkan keyakinan di hati kita yang Allah itu Maha Besar, cuma pada perkataan. Maka ini termasuk dalam golongan orang-orang munafik. Dan kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, aminu billahi wa rasulihi wal kitab allazi nazala ala rasulihi wal kitab allazi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah menyatakan dalam surah An-Nisa ini, kata Allah, wahai orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul. Allah seru dan sarankan, dan Allah memberi penggalakan. Allah kata, wahai orang beriman, setelah kamu mengaku beriman, maka tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul tetap. Ada keteguhan, ada sifat istiqamah, ada kekuatan, nak buat, nak berpegang. Apa jadi pun kita nak berpegang kepada iman yang kita dah ada. Dan katanya, dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW, dan kepada Quran yang Allah Ta'ala telah turunkan kepada Rasul kita. Quran ni tuan-tuan dan sekalian, sejauh mana kita faham dengan apa yang ada daripada Quran, sejauh mana tuntutan Al-Quran itu ada dalam kehidupan kita, baik individu, kekeluargaan, masyarakat dan negara. Mana dia kita nampak Quran ni itu ada dalam kehidupan kita, tak nampak. Quran cuma ada dalam pembacaan. Maka tuan-tuan, Quran ni tak hidup dalam masyarakat. Kalau hidup dari segi bacaan, memang alhamdulillah hidup. Tapi Quran ni hidup dari segi perbuatan manusia. Nak menyatukan sebab Nabi SAW, Nabi, akhlak Nabi itu Quran. Mana kata diri Nabi itu adalah Quran. Bila baca Quran, nampak Nabi, teringat ayat yang kita baca. Bila sahabat-sahabat yang tak duduk tengok Nabi, teringat Quran. Duduk baca Quran, teringat Nabi. Hari ini tuan-tuan, kita duduk baca Quran, tak teringat Nabi, tak teringat pegawai kita, tak teringat bermasyarakat, tak teringat siapa. Sebab Quran yang kita baca pun kita tak faham, cuma sekadar baca. Kita ni bersungguh-sungguhlah dalam kita belajar tajwid, belajar bila tak ada masalah pun. Sebab itu salah satu ilmu yang memang kita kena belajar. Tapi dalam soal belajar tajwid semata-mata, ya, kalau di Johor tuan-tuan, tiap-tiap malam ada majlis membudayakan Al-Quran. Majlis ilmu tak ada. Ada orang juga marah pula. Tapi nak menyatakan itulah, majlis ilmu ni tak ada. Cuma yang ada majlis membudayakan Al-Quran. Saya tengok tuan-tuan, mana untungnya. Bukan kita tak kata, bukan kita kata tak bagus baca Quran, bagus. Tapi kenapa tak mengutamakan
Al-Quran itu daripada semata-mata membaca dan terjemah. Mengkaji itu kita menafsir, kita keluarkan isi kandungnya dia, dan kita sebarkan kepada masyarakat, dan kita minta dihidupkan dalam masyarakat apa yang ada dalam Quran. Jadi tuan-tuan, yang doa-doa ini cuma majlis membudayakan Quran dulu, kini dan selamanya itu ialah. Jadi tuan-tuan, majlis ilmu memang tak ada. Bukan tandusan ilmu. Sebab tuan-tuan, saya ada mengajar di Johor. Sebulan dua kali mengajar di Johor. Jadi mana kata kalau kita kata masjid-masjid yang tersergap indah, kita nak masuk mengajar ini cukup payah. Memang tak ada keizinan untuk kita mengajar. Dan kalau yang mengajar cuma seorang imam dia tu lah yang boleh mengajar di situ. Selain daripada itu tak boleh. Maka tuan-tuan sekalian, ini sebenar. Jadi kemudian pada seminggu dalam 3-4 malam yang dihidupkan cuma majlis membudayakan Al-Quran. Kita tu kata fiqahnya tak ada, tauhidnya tak ada, tasawufnya tak ada. Maka tuan-tuan sekalian, hidup ke masyarakat, hidup ke roh masyarakat kepada Allah tak hidup. Sebab bacaan Al-Quran di tuan-tuan sekalian, kita boleh baca di rumah. Kita belajar dalam seminggu itu 3 kali waktu yang lain daripada waktu ilmu yang kita duduk kata kebiasaan bagi kita lepas maghrib dan sebelumnya waktu ilmu. Kita nak baca Quran sebelum kita belajar, kita boleh baca Quran. Di rumah kita boleh baca Quran. Tak ada masalah. Maka tuan-tuan, yang dia bangkukan, yang dia besarkan, yang dia hidupkan, majlis membudayakan Al-Quran. Tak ada kesan apa tuan-tuan pada masyarakat terhadap apa yang dibuat lamalah ni, tak ada kesan apa pun. Masyarakat duduk macam tu juga. Kefahaman-kefahaman masyarakat tak jelas juga dalam soal hukum akal, dalam soal yang sepatutnya yang dia mesti faham, tak jelas juga. Maka tuan-tuan, tak ada suatu ini sendiri yang kita duduk kata boleh bawa masyarakat ni, boleh sedarkan masyarakat, boleh hidupkan masyarakat kepada kehidupan beragama tadi. Jadi ni tuan-tuan sekalian, ketandusan ilmu itu berlaku. Itu sebabnya bagi kita hari ini, bila ilmu ni bebas bagi kita untuk nak belajar waktu mana, khususnya waktu-waktu yang memang dah ditetapkan, maka inilah keemasan yang paling baik tuan-tuan. Sebab daripada ilmu ni kita ambil daripada mana? Ilmu ni kita ambil daripada Quran. Dan kemudian katanya, dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu, Taurat, Zabur dan Injil. Dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada malaikatnya dan kepada kitabnya dan kepada rasulnya dan juga kepada hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tak nak ikut kepada apa yang Allah Ta'ala turunkan, kepada apa yang Allah Ta'ala beritahu, maka kata Allah, dia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauh. Itu sebab tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok di zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia hantar surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Masa tu Sa'ad Abi Waqqas ni seorang gubernur. Dia dilantik sebagai gubernur. Maka Sayyidina Umar kata, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata, wahai Sa'ad, kau hantarlah tentera ke Ulwa, lantik Nadlah bin Muawiyah sebagai ketua bagi tentera. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ni tuan-tuan sekalian, bila Sayyidina Umar hantar surat macam tu kepada dia, dia pun hantar Nadlah bin Muawiyah sebagai ketua angkatan tentera seramai 300 orang ke Ulwa. Sebab aku dihuluan ketika itu, orang yang bermaksiat, orang yang tak nak kepada Islam, Islam dihalau, Islam dilenahkan, Islam dihina. Maka Sayyidina Umar bertindak dengan satu tindakan yang cukup tegas semasa dia menjadi khalifah. Dia hantar surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, lantik Nadlah bin Muawiyah untuk diperang di Huluan. Maka Nadlah ni bawa 300 orang tentera. Dia bawa 300 orang tentera dengan membesarkan Allah. Ramainya tentera di Huluan itu 2 kali ganda. Dan menang pihak Nadlah bin Muawiyah. Perang dengan tentera di Huluan. Bila perang, dia banyak dapat ghanimah, harta rampasan perang ni banyak. Dia bagi di samurata apa semua sekali, dia pun dalam perjalanan balik. Dalam perjalanan balik,
kedengaran. Maka pernah singgah di satu bukit. Bukit ni ada batu semua sekali. Lalu kemudian sampai waktu azan, sampai waktu solat, maka Nadullah sendiri yang azan untuk menunaikan solat. Nadullah sebagai ketua, sebagai pemimpin tentera ketika itu, dia sendiri azan. Dia tak doakan orang, dia sendiri azan. Lalu ketika mana dia azan, kemudian dia sebut saja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada satu suara yang menyahut seruan azan yang disebutkan oleh Nadullah, yang suara ini tak kelihatan orang, cuma dengar suara. Itu benarlah engkau wahai Nadullah, kau mengagungkan Allah yang Maha Besar. Maka kemudian Nadullah sebut asyhadu an la ilaha illallah. Suara ini menyahut lagi, wahai Nadullah, engkau lah bersama-sama dengan golongan engkau yang akan menjadi saksi bahawa Allah adalah Tuhan bagi engkau dan tiada Tuhan melainkan Allah. Dan bila sebut ya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suara ini menyahut, itulah yang telah diberitahu oleh Isa kepada kami. Disebut pula nama Nabi Isa oleh suara yang tak nampak orang. Dan kemudian bila disebut hayya 'ala shalah, maka berkatalah suara ini, seruan itulah yang kami tunggu-tunggu, kata suara ini. Jadi mana kata tentang sekalian, bila datangnya seruan hayya 'ala shalah, ini satu seruan yang kita tunggu-tunggu. Untuk apa kita tunggu? Untuk kita nak kepada Allah, nak kenal Allah, nak bersama Allah, nak bermunajat, nak duduk di sisi Allah. Mana kata tak ada waktu yang lebih baik daripada waktu kita nak berkenalan dengan Allah, nak sembang dengan Allah, nak bermunajat dengan Allah. Tak ada waktu yang lebih baik. Maka waktu solat ini adalah waktu yang lebih baik daripada segala waktu. Kita utamakan waktu solat daripada waktu yang lain-lain. Sebab ini adalah panggilan daripada Allah untuk kita nak bertakarub dengan Dia, kita nak rapat dengan Dia, kita nak minta dengan Dia, kita nak mengadu dengan Dia, kita nak berbisik dengan Dia, segalanya dengan Dia. Ada ke satu waktu yang lain entah, yang kita ni tengah-tengah hujur kita boleh berbuat perbuatan sembahyang? Kita bersujud, kita rukuk dengan bacaan tertentu, kita bersyahadah, lalu kita baca dengan bacaan tertentu. Semua tu full, penuh tu, walaupun dalam masa 5 minit, dalam masa 10 minit. Tapi tak ada satu perkataan lain pun yang mencemar perkataan antara kita dengan Allah. Tak ada satu perbuatan lain pun yang mencemar perbuatan antara kita dengan Allah. Masa tu kita tutup handphone, kita lupakan dunia segala bagai. Itu sebab kalau tuan-tuan tengok sebelumnya ada satu buku yang ditulis oleh seorang ustaz, saya tak perasan sesila, saya tak beli. Ustaz ni dia karang, dia pula buat satu buku tu. Dia kata cara-cara nak matikan telefon masa semayang. Ini ajar. Kita masa semayang, boleh tak kita lupakan telefon tu sekejap? Dalam masjid yang kita duduk tengok kadang-kadang ada lah panggilan ilahi itu lebih baik daripada telefon yang telefon untuk bagi hari ini. Tapi kita jangan begini tak reti bahasa, tengah-tengah semayang pun telefon bunyi, memang tak reti bahasa betul. Ramai orang macam tu. Tuan-tuan, waktu kita dengan Allah, tolong beri peluang diri kita tu untuk bersama Allah. Ada pula di karang satu buku tuan-tuan, cara tutup telefon masa semayang. Saya silap, saya tak beli buku dulu. Memang kan tak, saya bertikai kan? Sebab waktu semayang ni kita nak lupakan segalanya. Kenapa mesti ada pula cara nak tutup telefon masa semayang? Apa lain-lain waktu yang 24 jam punya waktu semayang lebih kurang 5 waktu 50 minit kata, ini tak boleh jatuh kalau kita. Kebiadaban kita dalam nak menghadap kepada Allah tuan-tuan, kita masih lagi berdunia. Itu tak nama biadab. Kita nak ngadap Allah ni masih lagi berdunia, bawa lagi dunia, nak lagi kepada dunia, masih lagi miliki dunia. Semasa Nadullah ni azan tuan-tuan, kata suara ni, inilah seruan yang kami tunggu-tunggu. Sebab seruan ni seruan nak bawa kami kepada Allah, di sisi Allah, bersama Allah, mengadu dengan Allah. Kadang-kadang saya pedih.
bila sembahyang di dalam masjid ini, kita muliakan masjid ini dengan tidak ada perkataan dari melainkan perkataan Allah. Sebutan itu sebutan nama Allah, tapi dalam masjid dengan bunyi telepon, dengan apa, saya penting. Dalam soal ibadah yang kita nak buat juga, kita bukan terbaik pun. Kita masih lagi bermain-main dengan ibadah yang Allah Ta'ala suruh buat. Kita masih lagi ada dunia, tak boleh nak tinggalkan kat luar. Tak boleh kita nak ketikkan sekejap dunia ni kerana apa? Kerana nak mengenal Allah, nak rapat dengan Allah, tak boleh. Ni enggak. Itu sebab saya pesan sama-sama kita bagi ni. Kita kena ingat perbuatan kita ketika kita bersama Allah ni jago. Itulah seruan yang ditunggu-tunggu oleh suara ni, kata dia. Dan kemudian adalah meneruskan lagi azad hayya alal falah. Maka kata dia, benar engkau wahai Nautlan, kata suara ni, tidak ada jalan lain untuk berjaya, untuk mencari kejayaan, melainkan ini dengan jalan. Jadi tuan-tuan, bila kita kepada Allah, kita kenal Allah, kita berjaya. Berjaya dunia dan akhirat. Bukan takkan berjaya akhirat. Allah Ta'ala berikan kepada kita dunia, Allah Ta'ala larang kita untuk berjaya di dunia. Asalkan dalam kita mencari dunia dengan Tuhan, kita bersujud kepada dia, kita minta kepada dia, minta pedoman daripada dia, minta sesuatu daripada dia. Sebab yang memberi itu dia, yang tak akan beri pun dia juga, segalanya dia. Maka ada dalam apa yang kita minta, walaupun daripada dunia sekalipun Allah Ta'ala tak beri, dan Allah beri, tak ada masalah untuk, tak ada masalah daripada Allah untuk nak beri. Cuma kita waktu kadang-kadang kalau minta cuma dunia, tak akhirat. Dalam soal akhirat ni sikit, dalam soal dunia lebih. Contoh nama sekalian, Nabi SAW cakap dalam satu hadis, Nabi kata antara orang yang baca Quran dengan orang yang banyak doa, Nabi kata Allah lebih melihat kepada orang yang banyak baca Quran. Allah memperkenankan kata hati orang yang baca Quran kepada orang yang banyak doa. Hadis ni nak memaksudkan kepada kita, kalaupun dari segi dunia ni kita rajin minta dengan Allah ni, iaitu kalam dia ni, kita jangan tinggal. Banyak hari ni orang yang suka berdoa, rajin berdoa, bukan baca Quran, ni silap. Bila kita akan banyak berdoa, rajin berdoa dan macam-macam kita minta di ketika berdoa dan kurangnya baca Quran, ini satu kesilapan yang cukup besar. Sebab Nabi kata, antara orang yang baca Quran dengan orang yang berdoa, Allah lebih melihat kepada orang yang membaca Quran yang kurang berdoa. Bukan nak melarang kita daripada berdoa, tapi nak cerita doa Quran mesti didahulukan daripada doa. Dan kemudian Allah teruskan lagi, lalu sehabis datanglah azan, sehabis datanglah azan, lalu Allah kata yarhamukallah, mudah-mudahan Allah merahmat akan engkau. Tapi siapakah engkau, jin ataupun manusia? Kata Allah, kami ini adalah utusan Allah dan Rasulnya Muhammad dan umat. Maka kemudian keluarlah daripada celah-celah batu itu seorang tua yang berjubah putih, berjanggut putih. Maka berkatalah orang tua ini, dia kata, aku adalah Zarnab bin Bar'ala, iaitu pembantu kepada Nabi Isa alaihissalam, dan aku ditempatkan di bukit ini dan didoakan oleh Nabi Isa panjang umur sehingga turunnya Nabi Isa semula ke bumi. Jadi tuan-tuan, menurut riwayat, Zarnab bin Bar'ala ini masih ada lagi sekarang. Duduk di mana? Wallahu'ala. Tapi dia menunggu turunnya Nabi Isa. Maka berkatalah Zarnab bin Bar'ala ini, dia kata, sesungguhnya aku tak sempat, aku tak dapat bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Zarnab bin Bar'ala. Maka dia kata, sampaikanlah pesan kepada Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka kata Zarnab bin Bar'ala, yang pertama, bersederhanalah kamu dan memudahkanlah segala urusan. Yang pertama sekali kata Zarnab bin Bar'ala ni,
kepada Nadolah yang bersusantai yang kepada Sina Umar. Dia kata dalam hidup ini bersederhana dan mudahkan segala urusan. Kenapa? Karena kiamat itu sudah terlalu dekat. Kata Zainab bin Ma'ad. Ini zaman Sina Umar juga. Ini kan pula zaman kita. Jadi kata Zainab bin Ma'ad, kiamat ini sudah terlalu dekat. Maka hidup ni biar dalam keadaan bersederhana dan dalam segala urusan ni tolong permudahkan. Aku pun dalam perkara dalam soal-soal agama ni kita tolong mudahkan. Jangan kita sukarkan, jangan kita adakan kesulitan bagi dia. Dalam soal agama ni tolong mudahkan. Maka begini tuan-tuan sekalian, kalau dalam soal hukum hakam yang berkait dengan hukum hakam ni lain orang-orang misalnya. Dalam soal kita tuan-tuan nak menghidupkan apa yang wajib dihidupkan, hidupkan masjid, hidupkan surau, hidupkan majlis ilmu, inilah yang disusahkan. Dalam soal nak menyelesaikan masalah masyarakat tuan-tuan daripada segala gejala yang tak elok, inilah yang menyusahkan. Sebagai contohlah tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok-tengok balik, lahirnya anak dua nikah ni sebab apa? Sebab mak bapak yang tak bertanggungjawab, sebab masyarakat yang tak rasa bertanggungjawab dalam soal untuk nak menyempurnakan kehidupan anak-anak dia ke arah beragama. Sebagai contoh tuan-tuan, hari ini mak bapak dalam nak mengkahwinkan anak-anak tuan-tuan lebih mandang kepada adat daripada hukum. Maka adat didahulukan, hukum dikemudiankan. Yang nak dibanggakan hari ini apa yang nak dibuat tu? Supaya orang berkata-kata, supaya orang boleh menilai, supaya orang boleh melihat, sehingga agama diketepikan. Maka tuan-tuan, ini yang berlaku dalam masyarakat. Hukum menyatakan lain, yang dia buat benda lain. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebagai contohnya, Allah kata, bila tak puasa anak, dikawinkan dengan anak. Dia bukan soal tu, kalau anak dia belajar, dia kata tak, boleh tunggu habis belajar. Bila tidak kahwin pun berbanyak cinta menih ke kampung sembilan. Dan dengan antara 5-6 ribu nak tunggu belah satu tahun satu-satu ya? Jadi ini semua tak cerita bodoh kau punya cerita. Adakah benda itu menguntungkan di akhirat? Adakah benda itu juga menguntungkan di dunia? Cuma nak dapatkan nama, nak dapatkan perkataan yang baik, pujian daripada orang. Kebodohan manusia ini bila datang dunia dia jadi bodoh dalam soal akhirat. Bila dibentangkan dunia dia jadi bodoh dalam soal akhirat. Ini ya bini, manusia ini nampak sangat kebodohannya bila datang dunia kepada dia. Bila dia nak dapatkan sedikit daripada dunia, bodoh dia dalam soal-soal akhirat. Ini tuan-tuan sekalian. Jadi mana kata tuan-tuan, Zainab bin Ma'ad pesan kepada Nadolah, dia kata sampaikan daripada aku ni kepada Sayyidina Umar. Yang pertama dia kata, hidup ni bersederhana dan kemudian mudahkan segala urusan. Kenapa dia kata? Akhirat ni sudah dekat, kiamat ni sudah dekat. Yang kedua kata Zainab bin Ma'ad, apabila kamu melihat, dia kata, manusia telah hilang budi pekerti, telah hilang akhlak yang baik daripadanya, maka hendaklah kamu lari daripada mereka dan kamu datanglah kepada Allah. Maka ni kata Zainab bin Ma'ad yang kedua. Bila kita duk tengok hari ni tuan-tuan, manusia dah hilang budi pekerti, akhlak yang baik ni dah tak ada tuan-tuan, dah kurang. Kita lari daripada dia, kita datang kepada siapa? Datang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ni kita nak lari daripada orang yang tak berakhlak. Nak kita jauhkan diri daripada orang yang tak nak bertuhan ni, tak nak kepada Tuhan. Bahkan kita ambil dia lagi, kita pilih dia lagi, kita lantik dia lagi, bukan kita lagi, tapi kita setuju pula dengan dia. Mana kata tuan-tuan, di mana sebenarnya letak akidah kita yang nak menyatakan Allah kaulah Tuhan aku, hidup aku, mati aku, segala bagian daripada aku ni aku serah kepada Tuhan. Mana letaknya kesempurnaan akidah kita? Sebab itulah sifat sebenar bagi kita, nak menunjuk diri kita tuan-tuan seolah-olah Tuhan tuan-tuan cuma setengah. Yang setengahnya itu hak kita. Tak ada dari dalam diri kita ni sepenuhnya hak Tuhan. Tuan-tuan sekalian, sepenuhnya diri kita, kehidupan kita dan segala badan yang kita ada, yang kita buat, semua hak Tuhan.
jiwa kita ini dalam genggaman kekuasaan dia. Nabi selalu bersumpah. Nabi kata, demi jiwaku yang di dalam genggamannya. Nabi selalu bersumpah. Nak menyatakan Nabi ini tak ada kuasa apa, tak ada kemampuan apa. Dan yang ketiga, Zainab bin Bar'ala pesan kepada khalifah, dalam kamu menjalankan hukuman, jalankanlah hukuman Allah. Maka mana-mana orang yang tak nak kepada hukum Allah, larilah kamu daripada dia dan datanglah kamu kepada Allah. Maka tuan-tuan sekalian, hari ini kita nak lari ke mana? Lari ke masjid. Yang kata kita nak lari daripada orang yang tak nak kepada Allah ni, kita nak lari ke mana? Lari ke masjid. Masjid ialah tempat kita nak lari daripada orang yang tak nak kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan mengadu. Kita banyakkan mengadu. Kita sembahyang malam, tuan-tuan, kita bermunajat, kita mengadu. Maka tuan-tuan, bila kita mengadu kepada Allah, Allah tak melihat apa yang kita adukan. Tuan-tuan sekalian, sebab aku sehingga hari ini kadang-kadang kita dah tengok Allah masih lagi tak beri kemenangan kepada Islam, mesti bersumpah. Sebab kurangnya kita dalam minta kemenangan. Cuma kita hari ini, tuan-tuan, lebih kepada semangat daripada nak meminta. Itu kesilapan yang paling besar. Tuan-tuan, kamu sekalian, kalau kita tengok cerita yang masyhur Salihuddin Al-Ayyubi, ketika peperangan salib, Allah Ta'ala beri kemenangan kepada dia. Sebab apa? Sebab dia jatuh sembahyang malam. Mana kata tuan, apa pun kita nak buat, nanti perang sembahyang malam ni tak kena buat. 40 hari sebelum pergi perang tu, kita sembahyang malam, memang kita jatuh. Dan aku sekalian, kita rajin-rajin, kita baca izajah Nasrullah wal fath. Sehari kita banyakkan baca tu, setiap hari kita banyakkan baca. Maka bila kita buat semua, tuan-tuan, dengan kita bersujud, dengan kita membaca kalam dia, tuan-tuan, isytakan Tuhan Nabi akan. Sebab itulah paksi kita, itulah tunjang kita, itulah akidah kita. Mana kata ada masalah, kita jumpa dia. Apa yang kita nak buat, kita jumpa dia dulu. Maka tuan-tuan, bila kita jumpa dia dalam keadaan sunyi, orang seronok tidur, kita leka dengan dia, tuan-tuan, disebabkan kita, Allah Ta'ala tolong masyarakat kita. Disebabkan kita seorang. Sebab kita nak kata anggota masyarakat hari ini nak menghidupkan malam kepada Allah, tuan-tuan, di sisi Allah ini, kita tak satu harap dah. Kita satu harap. Inilah kita golongan yang faham, yang sedikit yang akan menolong golongan yang banyak yang tak faham tu. Maka kekuatan dalam beristiqamah itu kita perlu ada. Nak menyatakan kewujudan Allah, nak menyatakan kekuasaan Allah, nak menyatakan Allah segala ini, mesti ada dalam jiwa kita. Maka kadang-kadang kita ni, alhamdulillah, jenis-jenis kita ni jadi orang mengaji juga. Tapi dalam mengajinya kita ni, kesempurnaan sesudah dapat ilmu itu kita tak laksanakan. Ilmu ini menyempurnakan kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang yang bertuhan. Maka kesempurnaan diri itu sebagai seorang hamba sesudah ada ilmu itu tak ada. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab nak meletakkan keyakinan Allah segala itu masih belum sampai lagi ke tahap. Nak meletakkan keyakinan Allah kaulah segalanya belum sampai lagi. Nah, ini kelemahan kita. Itu sebab Zainab bin Bar'ala dia pesan kepada Nadalah, dia kata, wahai Nadalah, pesan kepada khalifah. Bila kamu tengok ketika itu manusia ini tak nak kepada hukum Allah, dalam hidup dia, dengan hukum dia, cara dia, larilah kamu kepada Allah dan datanglah kepada, larilah kamu kepada Allah. Lari daripada orang ini, datanglah kamu kepada Allah. Dan kemudian katanya lagi dalam kitab, firman Allah lagi, laisa birra an tuwallu wujuhakum qibal al-mashriq wal-maghrib walakinna al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah lagi, bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat. Yang kata kebajikan itu bukan semata-mata kita menghadapkan muka ke timur dan barat. Maknanya, tuan, kita meletakkan syarat kebajikan itu begini.
kebajikan ini umum, keseluruhan dan banyak, pintunya luas, jalannya banyak. Bukan semata-mata menghadapkan wajah kita ke timur dan barat. Dan katanya, tetapi kebajikan yang sebenar itu katanya ialah berimannya seseorang kepada Allah. Yang kata kebajikan yang sebenar-benar ini ialah beriman kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab-kitab dan sekalian nabi-Nya. Ini yang disebut kebajikan. Dan akidah yang berasaskan keterangan dan dalil. Akidah seorang yang berasaskan keterangan dan dalil, sama ada dalil akli atau dalil akli, adalah akidah yang sahih dan sah imannya. Dalil ini dua, satu dalil akli daripada Quran. Dalil akli kita dah tengok dengan akal kita, lalu kita berfikir melalui hati, menilai dengan hati, itu akli. Dan akli ini yang kita dah baca Quran, yang kita dah nampak kebesaran Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Itu sebab dalam sekalian Miqdad al-Miqdad al-Aswad, salah seorang sahabat Nabi, dia kata, satu hari aku masuk kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bila aku masuk kepada Abu Hurairah cakap, dia kata, aku dengar Nabi SAW bersabda, berfikir sesaat itu lebih baik daripada ibadat setahun. Kata Abu Hurairah. Kemudian kata Miqdad al-Aswad, aku masuk pula, dia kata, aku pergi jumpa pula dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas pula cakap, berfikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Berbeza. Abu Hurairah tu kata begini, Ibnu Abbas tu kata macam ni. Maka Miqdad al-Aswad ni keliru. Bila dia keliru, dia pun pergi jumpa Nabi. Dia tak terus menyalahkan salah seorang daripada sahabat atau menyatakan kedua-dua ni menipu dah, atau dia tak menghukum dengan sendirinya. Dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Bila dia jumpa dengan Nabi, dia cerita lagi Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, mula tadi aku jumpa Abu Hurairah. Abu Hurairah tu kata, fikir sesaat tu lebih baik daripada ibadat setahun. Lepas tu aku pergi jumpa pula dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pula cakap, fikir sesaat itu lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Ini apa cerita ni ya Rasulullah? Sebab kedua-dua sahabat ni kata, apa yang dia cakap tu daripada engkau. Maka kata Nabi kepada Miqdad al-Aswad, tak apa, Nabi kata, tak panggil kedua-duanya datang kepada aku. Maka kemudian Miqdad al-Aswad ni dipanggil Abu Hurairah dengan Ibnu Abbas. Maka bila sampai Abu Hurairah kepada Nabi ini, maka Nabi pun tanya, dia kata, apa maksud daripada apa yang kau cakap tu? Maka kemudian kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, yang aku maksudkan berfikir sesaat itu lebih baik daripada ibadat setahun, berfikir tentang kejadian langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ardhi wa ikhtilafil laili wan nahar. Lalu kemudian tuan-tuan sekalian, Nabi kata, benar engkau wahai Abu Hurairah. Dan Nabi ulang ayat itu sebanyak 7 kali. Nabi ulang ayat itu, inna fi khalqis samawati wal ardhi wa ikhtilafil laili wan nahar ila akhir. Nabi ulang ayat itu sebanyak 7 kali. Maka Nabi kata, orang akal, tak berakal orang tu kalau dia tu tengok kejadian langit dan bumi dengan penciptaan Allah yang maha hebat, tak terfikir dia tentang kebesaran Allah, maka orang ni memang tak berakal. Begitu. Maknanya kata orang tuan, kita ni memikirkan tentang kejadian langit dan bumi lebih baik daripada kita sembahyang sunat setahun. Tentang kebesaran Allah dalam menciptakan langit dan bumi, kita tu tengok langit tak bertiang, bulan sampai hari ni tak kuku, tak tali pun yang menggantung dia. Matahari yang kita tu tengok beralih, siang ada, malam tak ada. Bintang yang kita tengok berterap pun tuan. Awan yang kita tu tengok di atas. Langit yang jarak langit dengan bumi ini, jarak dia 500 tahun perjalanan. Tak menunjukkan kepada kita itu dalil nakli nak menyatakan kebesaran Allah Subhanahu Taala yang sepatutnya memang ada dalam akal kita. Yang sepatutnya tuan, bila kita tengok, ya Allah, maha hebatnya,
Kau yang cipta segalanya semua bermanfaat untuk manusia. Ciptakan matahari untuk kita, bulan untuk kita, segala yang dicipta ini untuk manusia. Bukan untuk binatang, tak untuk manusia. Yang kita gunakan semua benda ni, binatang ni tak reti apa yang Tuhan. Malam pun dia macam tu, siang pun dia rasa macam tu. Dia rasa dia nak makan, tengah malam pun dia makan. Dia rasa dia nak apa nama, nak buat apa, waktu bila pun dia boleh. Tapi manusia ni berjadual. Manusia ni berperaturan. Manusia ni hidup berpanduan. Maka kesemua yang Allah Ta'ala cipta ni, yang disebut dalil naqli ni, sepatutnya kita terfikir kebesaran Allah dalam penciptaan. Dan kemudian Nabi Tanah pula Ibu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi kata, ya benar Abbas, kata Nabi. Yang kau pula apa cerita? Yang kau kata untuk fikir saat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Maka kata Ibu Abbas, ya Rasulullah, yang aku maksudkan berfikir sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun ni, fikir tentang mati dan huru-hara kiamat. Maka kata Nabi, benar. Jadi perkara yang tak nampak dekat mati ni, kita tak nampak lagi cerita sesudah mati. Cuma kita tahu dia cerita. Tahu dengan nampak ni lain. Tahu dengan barang-barang, tahu sekadar untuk nak ambil tahu, bukan nak meyakini sesudah kita tahu. Banyak orang hari ni tahu, bukan dia tak tahu. Kita tanya orang, kau tahu tak cerita mati? Tahu, banyak ustaz cakap. Kau yakin tak kau akan mati? Yakin. Habis tu kau perangai macam orang tak mati. Ni kebiasaan. Jadi dalam soal tahu ni, orang sekadar nak ambil tahu. Itu sebab tuan-tuan, kata Ibnu Abbas, yang aku maksudkan kata dia berfikir sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun, fikir mati dan huru-hara kiamat. Sesuatu yang sangat mengerikan. Sesuatu yang bila kita fikir pun boleh tak lena, boleh tak lalu makan, boleh tak jadi nak buat kerja-kerja dunia ni kalau fikir tentang mati dan huru-hara kiamat. Tapi adakah fikir kita sampai ke tahap sebegitu? Tak. Sebab tuan-tuan sekalian, bukan kita ni tak percaya, cuma kurang yakin. Bukan kita tak percaya, cuma kurang yakin. Nak kata petunjuk daripada Allah sampailah dengan ilmu yang diberi, dengan apa yang telah dibentangkan pada kita, depan kita, dengan nampak. Tapi keengkaran di hati itu masih lagi menguasai. Keengkaran masih menguasai hati. Ini adalah kunci dia. Itu sebab kita nak bawa manusia kepada Tuhan dengan dalil naqli dan dalil aqli. Nak bawa manusia, nak bawa manusia kepada Tuhan dengan kedua-duanya, bukan cerita senang. Sebagai contoh, hari satu yang latest ni, yang terbaru ni, minggu lepas. Jadi saya dijemput di satu masjid di Pahang, satu program yang masjid ni buat cukup bagus. Dia kata ni first time yang dia buat. Ada inisiatif dia buat, dia nak tarik anak-anak belia daripada subuh pagi tu, dia bagi saya kuliah Tuhan, 9 pagi sampai waktu zuhur. Tak panjang waktulah sampai zuhur. Mana habis zuhur tu makan selesai. Jadi tentang bagusnya, walaupun fokus itu kepada beliau, tapi yang saya tengok yang datang semua beliau-beliau tu yang datang semua beliau skim pencet. Beliau yang sebenar yang datang dengan cuma 16 orang. Yang lebih-lebihnya beliau tu yang bila duduk 18 kali beralih. Beliau tu walaupun kan. Jadi terus kemudian yang saya nak ambil, nak jadi, nak ambil satu iktibar ni, baguslah. Allah Ta'ala kan kalau dia sayang pada seorang, dia nak ubah sekejap, dia nak hancurkan pun sekejap. Masa makan tu imam cerita lah. Imam cerita dulu tu ustaz Firdan teruk. Saya kata mana-mana pun teruk. Bukan Firdan, ada taman pun apa pun. Mana tempat pun lagi teruk. Saya kata, dah Firdan ustaz yang dah beliaunya begini, orang teruknya begini. Maka dia kata yang paling dahsyat di kalangan orang tua-tua dalam Firdan ni, dalam bab pemujaan. Pemujaan nombor ekor. Pemujaan nombor ekor ni dahsyat. Dia kata dalam kawasan Firdan memang ada huruf di tanah ramai. Jenis-jenis kaki ekor ni ramai. Memang bersahabat, huruf dia kosong sekali. Maka imam cerita, ustaz dia kata 2-3 bulan lepas lari.
ada satu orang, ada orang di sini, dia kata imam, apa nak kan saya solat saya, saya tunjuk ke ustaz. Jadi kemudian imam ni cerita, dia kata dia lupa di bulan lepas. Yalah, pendan ada yang sawit ni, harga sawit ni, bila buah banyak, harga tak tu. Bila buah, bila buah sikit, harga pula tinggi. Bingung apa, kita pun tak tahu. Tapi begitulah harga sawit. Buah banyak, tak ada harga. Bila buah tak ada, tinggi pula harga ni, atau beli. Dia tak main, tak stable dia punya harga. Dia main-main dalam soal, bila buah banyak begini, tak ada buah begini. Kontinulah aku tak. Ada yang kata-kata sepagi makan pagi, dan begitulah harga. Yang susah tu susah, kan? Maka imam itu cerita, seorang hamba Allah ni dia tu, isteri dia bagi duit suruh beli beras. Betul-betul lah memang suruh beli beras. Dia ni memang kegilaan dia kepada ekor ni, isteri nama Tuhan. Itu kegilaan dia kepada ekor ni, nombor satu betul. Maka dia meyakin ni, kalau dia beli ekor ni, besok penuh. Habis duit nak boleh borek tu dia boleh ekor big small ni. Kan? Saya pun tak tahu big small ni kok. Saya nyobot je ni. Jadi habis dia beli ekor big small. Tak beli bagas. Bila tak beli bagas anda, dia tak berani balik. Tak berani nak balik rumah sebab mungkin agaknya isteri ni pun jenis yang keluar tanduk ni kalau bercakap. Dia tak berani balik. Maka tuan-tuan dan sekalian, bila tak berani balik, pilih dengan kawan. Pihak kawan yang kebiasaan dengan sono, dengan pemancing, dengan program-program pemujaan. Maka kawan yang pakai mengutuklah, tulakau, dia tension. Dia tak tahu nak pergi ke mana malam. Ke 10 malam lebih, pukul 10 malam lebih itu dia ketuk rumah imam. Akhirnya dia cari siapa? Dia cari imam. Dia ketuk rumah imam. Jadi dia masuk imam, dia pelawar dia masuk. Dia cerita dengan imam A to Z, dengan ada kekesalan imam tu nasihat dia semua-semua. Maka imam kata tak apa, malam ni tidur rumah tu. Itu rumah imam malam tu, tuan-tuan dan sekalian. Maka pagi-pagi besok imam ni bawa ke masjid, imam ni bagi kain, bagi apa semua bawa ke masjid, entah. Lepas tu pagi tu, selesai lepas tu masjid tu, imam ni dengan isteri dia pergi hantar dia balik, dia naik motor lah, imam ni follow dalam belakang. Dia hantar dia balik, tu katakan tu bagi lagi RM50 untuk apa? Untuk nak beli beras ke barang dapur ke apa kenamunya. Jadi kalau sekalian sampai nama Allah ni, imam ni buat nasihat isteri ni. Terus ada beradu sempena dengan tahun baru ni, cuba dengan azam baru, ubah cara hidup yang baru, balik kepada agama dan sebagainya. Imam tu nasihat sungguh ni, ikhlas imam ni buat nasihat ni. Jadi tuan-tuan sekalian, akhirnya imam itu tunjuk ke ustaz orang itu, alhamdulillah. Saya duduk tengok dia khidmat tuan-tuan. Duduk kita makan berapa sekali. Duduk tengok pun dia tahan lah handsome kan dalam 50 lebih umur. Tapi nak cerita tuan-tuan, kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Hari ini kalau kita ni orang yang bersungguh-sungguh membentangkan ini dalil naqli, ini dalil akli, kita nak bawa kepada masyarakat ni dengan keikhlasan kita, dengan memintanya kita kepada Allah pertolongan, tuan-tuan, Allah tak pernah nak sia-siakan apa yang kita buat. Kita kena ingat, Allah tak akan sia-siakan apa yang kita buat, dan Allah akan jaga apa yang kita buat. Nak menceritakan tauhid kita ni kepada Allah ni bagaimana? Nak kenalkan manusia ni dengan Allah ni matlamat kita. Supaya kita hidup di masyarakat yang mengenal Allah. Kita bimbang dan masyarakat kita hari ini, rata-rata kita tak tengok makin hari makin jauh dengan Allah. Makin hari makin jauh. Bukan masyarakat, kadang-kadang ahli keluarga kita, anak kita, anak saudara kita dan sebagainya, makin hari makin jauh dengan Allah. Dan itu sebab kita hari ini Allah mendatangkan dalil akli dan dalil akli untuk kita menjadikan Allah sebagai Tuhan. Nak meletakkan, ya Allah, tak ada Tuhan selain daripada Engkau. Dan kemudian katanya, dan mereka tidak termasuk dalam firqah orang yang makli, yang dipertikaikan oleh ulama tauhid kesahihan iman bagi mereka itu. Allah a'lam, insyaAllah kita sambung bumi. Kita berhenti kat sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa ja'alna min al-muslimin fi ridhaka wa la tu'allimna wa la yasira wa la tuj'alna mimman khalafa amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azhim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.